5 sampai 7 cm. Ketebalannya 5 sampai 7 cm. Ini masih tanggung jawab nih kontraktor. Tidak ada nih untungnya. Sakit kepala. Lumayan ini. Biar berdampingan. Jangan lupa ini 2-3 meter saja. Kalau yang longsor begini yang parah ini. Bisa diceritakan ini terkait peristiwa tanah longsor ini? Yang bisa kami ceritakan lewat kesempatan ini bahwa tanah longsor yang terjadi di Jalan Lingkar, khususnya Surauliu 1 titik tempat kita berdiri sekarang. Kemudian yang sedekat juga di sebelah di arah Kecamatan Wuliu dan Betombari, di sana kurang lebih 2-3 titik juga terjadinya longsor dan tanah amblas seperti ini. Ini kejadiannya kapan ini, Pak? Peristiwanya gimana? Peristiwanya saya kira ini setelah kejadian hujan tidak pernah berhenti 2 hari 2 malam. Sehingga mengakibatkan terjadinya longsor dan ini kejadian ini. Karena sebelumnya bagus. Pas saya lewat dari Wobo-Wobo maupun Serauli-Serauli-Wobo-Wobo saya kira aman. Berarti untuk jalurnya sekarang sudah di belum untuk, bisa dilintasi lagi, Bang ya? Kalau untuk Sorawolio masih bisa dilintasi warga. Karena memang ini jalan warga untuk masuk ke area kebun mereka. Namun kalau untuk pengguna jalan yang menyeberang sampai Wobo-Wobo saya kira belum bisa dilewati. Karena saya kira ini sangat tidak aman untuk warga ketika melewat sampai ke Wobo-Wobo. Ya, untuk dari pihak pemerintah sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk menanggapi peristiwa ini? Untuk kami, khususnya pemerintah Kecamatan Surauliu, sudah melakukan upaya untuk menghimbau kepada warga untuk segera senantiasa berhati-hati, waspada, di tengah kondisi alam yang seperti ini. Khususnya yang pengguna jalan terus di area Jalan Lingkar. Karena masih terjadi kerawanan seperti apa yang terjadi saat ini. Kami duluan. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.